Beginilah ekspresi dan penampilan para siswa-siswi di Kalbar saat lomba storytelling cerita rakyat Kalimantan Barat dengan membawa berbagai alat peraga sebagai pendukung cerita yang dibawakan. Istimewanya lagi, mereka membawakan cerita tersebut dalam bahasa Inggris sehingga menimbulkan antusiasme yang tinggi bagi masyarakat. Lomba storytelling ini merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan dan perlombaan dalam gelaran English Festival yang digelar oleh ESA FKIP Untan. Adapun kegiatan dalam lomba tersebut yaitu seminar, storytelling, speech, dan debate yang digelar mulai tanggal 26 hingga 30 April 2019. Untuk di English Festival 2019 ini temanya adalah Digination, yaitu Digital Era Foundation, di mana kita menginginkan bahwa kita sadar sekarang ada era revolusi industri, di mana sekarang salah satunya adalah digital era. Jadi kita menginginkan bahwa semua ini peserta sadar akan perubahan tersebut dan ya akan membawa perubahan yang baik ke bangsa Indonesia. Untuk kedepannya mungkin tidak hanya di tahun ini, tapi di tahun-tahun depan akan ada lagi. Mungkin dengan variasi berbeda yang akan memperkenalkan bahasa Inggris seperti itu untuk pengembangan bakat dan juga untuk peningkatan kemampuan. Wakil Dekan 3 FKIP Untan, Mas Hudi, mengapresiasi dan mendukung gelaran English Festival dalam rangka memasyarakatkan bahasa Inggris. Apalagi menurutnya, bahasa Inggris merupakan bahasa internasional yang patut dikuasai. Kegiatannya ini sangat bagus gitu ya, sangat bagus. Yang saya lihat tadi apa pesertanya tuh antusias lah ya ada. Nah, tentu harapannya ya harapan kita ya semua masyarakat ini bisa membudayakan bahasa Inggris. Memang bahasa Inggris itu adalah bahasa internasional yang bahasa yang katakanlah di mana-mana bisa membuka lapangan kerja itu bahasa Inggris. Nah, sehingga kalau masyarakat kita itu pandai berbahasa Inggris, itu apa masyarakat kita itu katakanlah itu menaikkan apa kemajuan bangsa kita. Dari Kota Pontianak, Rizky Kurniawan, kontributor Perkat News TV.